keyakinan dengan iman, dia mesti pautkan, dia mesti pasangkan, dia mesti partnerkan dengan amal soleh. Salah satu ayat tadi lah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, kanat lahum jannatul firdaus nuzula, untuk mereka ini jannatul firdaus, okay, garden of paradise, nuzula, sebagai apa nuzula? Entertainment, sebagai hiburan. Okay, now bila kita sebut berkenaan dengan iman dan amal soleh, iman kita belajar dari dulu lagi lah, dia ada tiga apa dia? Dia kena ada, dan iman ini dia kena ada tiga bentuk. Kita sebut apa? Keyakinan dalam hati kan? Kena ada keyakinan dalam hati, lepas tu yang kedua lafaz dengan lidah, kena sebut, okay? Dan yang ketiga diikuti dengan perbuatan, action di bawah limbs. Mesti ada tiga, okay? Tiga. Nah, sebelum tu perbahasan, adakah amalan soleh itu sebagian dari iman? Ataupun adakah benda ni asal? Iman tu amal soleh ataupun benda ni asing kedua-duanya? Asing atau sama? Asing atau sama? Para ulama mufassirin mengatakan, kalau sama sebab apa dia ulang? Katalah iman tu sama dengan amal soleh, sebab apa dia ulang? Dia sebut iman cukup mah. Saya selalu bagi contoh kepada tuan-tuan. Tadi saya makan rambutan dan buah-buahan. Peliklah ayat tu sebab apa? Nak ulang apa kan? Rambutan tu buah. Okay? Tapi kalau saya kata, tadi saya makan rambutan dan biskut, tak sama lah. Kan? Jadi amal soleh dan iman ini tak sama, sebab tu dia ulang. Kalau dia sama, dia tak perlu ulang, dia sebut satu cukup lah. Okay, sebut satu cukup. Okay. Macam apa? Juga di dalam Al-Quran ini kita baca dalam Surah Al-Bayyinah, dia sebut tentang orang kafir ini, alladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyriki. Orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang musyrik. Kafir, kedua-dua kafir. Tapi beza lah, ahli kitab dengan musyrik beza. Sebab tu dia sebut dua, ahli kitab dan musyrik. Ada perbezaan. Dan perbezaan dari segi hukum kepada orang Islam tu ada perbezaan. Sebab tu dia ulang. Sebab tu dia sebut kedua-dua. Kalau tidak dia sebut walladzina kafaru cukup lah. Okay. Sebab kafir kan. Okay. Now, sebab itu bila sebut tentang amal soleh dan iman, dia ulang. Dia sebut kedua-dua sebab apa? Sebab kedua-duanya merupakan benda yang tak sama. Ada orang yang dia ada iman tapi dia tak ada amal soleh. Dia ada iman. Ada orang yang amal soleh tapi iman tak ada. Dulu saya ingat masa saya mengaji dulu, orang selalu cerita tentang kebaikan Mother Teresa. Mother Teresa, Teresa. Saya tak tahu kan. Jadi orang kata baiklah dia, amal soleh lah kan? Dia banyak amal soleh tapi dia tak ada iman. Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratkan orang yang sebegini, kalau betul amal soleh dia buat baik tapi iman tak ada dalam hati dia, amal soleh dia ibarat buih-buih dalam daun, tak ada guna, tak ada guna. Dan juga kalau orang yang ada iman tapi tak ada amal soleh, tak guna juga. Tapi kita macam mana kedudukan kita? Iman dalam Islam yaqidu wa yanqus. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Bila naik masa itulah amal soleh kita bertambah. Bila kurang iman masa itulah amal soleh kita juga berkurang. Berkurang. Jadi dia ada kaitan antara amal soleh dan iman ini. Walaupun dia dua benda konsep yang berbeza, tapi dia ada kaitan di dalam Islam ini. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan pergi haji ya, pergi Mekah, kalau tuan-tuan kadang-kadang kita dalam Masjidil Haram kita berasa, oh, seronok nak beramal ya, iman kita rasa meningkat.
kita di Masjid Nabawi, kita teringat bahawa di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Kita rasa nak banyak beramal. Sebab iman kita meningkat pada masa itu. Sebab itu para ulama membahaskan bahawa iman ini dalam Islam yazidu wa yanqus. Nabi juga menyebutkan dalam hadis iman ini yazidu wa yanqus. Naik dan turun. Naik dan turun. Sebab itu penting tuan-tuan dan puan-puan dalam sehari hidup kita sekurang-kurangnya kita ada. Kalau tak ada dalam bentuk kuliah atau tazkirah begini pun sesama kita di keluarga ataupun pada diri kita sendiri, kita mesti ada peringatan untuk kita tambah iman kita ni. Sebab iman manusia naik dan turun. Naik dan turun. Dan kita semua meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni dijemput bertemu dengan dia, dicabut nyawa dia masa iman kita meningkat. Sebab itu aktiviti-aktiviti yang meningkatkan iman ni kita kena kerap adakan. Sebab kita tak tahu bila kita nyawa nak dicabut kita. Dan pada hari ini berkenaan dengan iman ini, saya nak sebut dua cerita yang popular di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya tuan-tuan, iblis beriman tak kepada Allah? Iblis beriman. Beriman. Okay. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kita faham iman. Okay. Iblis beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mengaku Allah itu Tuhan, dia beriman kepada Allah. Dan dia tahu janji Allah. Janji Allah yang dia akan binasa di hari kiamat. Dan dia minta permohonan kepada Allah nak bawa orang lain. Okey. Tetapi bila Allah Subhanahu wa Taala minta dia, bukan minta, perintah dia sujud tunduk, sujud pada Adam. Okey, sujud pada Adam. Apa jawapan dia? Okay. Kita baca di dalam surah Al-Baqarah respon dia bila Allah Subhanahu wa Taala minta dia perintah dia sujud pada Adam, dia enggan. Allah sebut apa? Aba wastakbar. Dia enggan dan dia takabur. Sombong. Enggan dan takabur. Di dalam surah tak silap saya, di dalam surah Al-Kahfi, okay? Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan berkenaan dengan dialog dengan iblis ini, qala ma mana'aka an tasjuda idza amartuk, mengapa kamu tak sujud seperti mana idza amartuk, seperti mana kamu diperintah. Aku jawab dia, qala la khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Wa khalaqtani min tin wa khalaqtahu wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu cinta aku daripada hati dan dia kamu cinta daripada tanah. Dia iman tapi dia sombong. Dia sombong. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, para ulama tafsir berpandukan pada ayat ini dan juga berpandukan pada hadis Nabi yang dibawa oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul al-jannah, okay, tak akan masuk syurga. Man kana fi qalbihi, yang ada orang yang ada dalam diri dia, dalam hati dia, mithqal dzarrah, sebesar zarah pun, okay, apa dia, min kibir, perasaan takabur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmizi. Bila membahaskan perkara ini, saya rembang sikit berkenaan dengan perkara ini. Takabur ini tuan-tuan, dia ada kaitan dengan syirik. Tak ada, dia beriman kan? Dia beriman kepada Allah, dia mengaku. Tapi sebab apa takabur ini benda yang sangat berat dalam Islam? Sebab apa takabur ini kesalahan iblis? Dia beriman kepada Allah, tapi dia takabur, dia sombong. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang yang membazir Allah samakan dengan Allah katakan dia sebagai innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Orang yang membazir ini dia saudara syaitan. Sebab apa dia samakan orang membazir dengan saudara syaitan? Dengan syaitan. Sebab syaitan takabur, dia kita tahu. Tapi orang ni
membazir tentang tak membazir seseorang kecuali